Mata adalah panglima hati. Banyak yang berdiri, tapi saya belum bisa melihat lebih detail bentuknya seperti apa. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, jahat, kejam, pilu, dan kisah ironi. Kita akan kuak di sini. Astagfirullahaladzim. Banyak anak kecil. Ininya tuh hilang. Ini celakaan kali ya. Kalau dilihat, sosok perempuannya berdiri menghadang di pintu. Ada satu makhluk lagi yang coba masuk nih. Aduh, kamu masih belum jujur sama saya. Kamu masih ada barang lain nih. Neng Srintil. Neng Sri. Neng mau apa, Neng? Kamu mau apa dari Bu Yati? Neng mau jajan. Jajan apa? Jajan apa tuh? Neng Srintil suka gangguin orang gak? Ini apa ya, Roy? Saya melihat ada satu jin di tubuhnya dia. Bentuknya seperti ini, tapi berbadan ular setengahnya. Apalagi kalau black magic atau ya yang seperti itulah, baiknya dihindari. Rasa sesuatu kah? Apa? Papa! Mencium bau mayat. Mayat. Di dalam tubuh Mbak Rida itu banyak susuknya. Saya sudah mencium aroma makhluk halus di sini. Papa! Siapa kamu? Menembus mata batin. Kok mencium bau hawa kelabang ya di sini? Coba buka. Itu kan kamu yang bawa. Menembus. Maksudnya ada yang ikut Ayun dan itu aku berkostum kuntilanak. Ritual yang membutakan. Banyak banget susuknya loh. Ngerasa dihantuin, Mas. Ini syarat supaya melihara tuyul itu tadi? Iya. Namanya jubahnya itu The Angel Satanic. Sangat negatif sekali. Tapi nggak ganggu ya? Kok ada rambutnya? Gila apa? Kasian. Hidup semua. Menembus. Aku lihat di kasur, itu masih ada aku yang tertidur. Dan jadi aku melihat diri aku yang tidur. Tikar apa ya? Itu saya ritual di gua. Menembus. Sangat terkesima dengan penampilan kamu. Karena kayak ratu ular. Ibu pakai ini kadang permintaan kalau misalkan tiba-tiba saya harus makan melati saya makan. Menembus. Jadi kamu melakukan untuk kesenangan. Dia senang melakukan itu, Ron. Sudah menjadi bagian dari habitnya. Saya nggak bisa kasih kamu telur, tapi saya punya air bunga buat kamu. Pergi kamu jauh-jauh. Pergi kamu jauh-jauh. Tidak boleh ada yang mendekati di sini. Kau bisa makan sekarang bunganya? Bisa. Ini saat melakukan ritual ini, makhluk-makhluk itu apa reaksinya, Roy? Datang. Enggak, mau saya bakar. Bisikan gaib itu cukup sering, Mas? Bukan sering lagi, dari 2003-2004. Bisikannya pokoknya kayak ada suara laki-laki, kamu mau dibunuh. Jadi laki-laki ini kebanyakan sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga. Mbak Cita tahu? Tahu. Gak masalah? Gak masalah. Saya bahkan pernah dilabrak dengan istrinya di apartemen.
sini ada bisikan-bisikan yang di kuping saya loh. Di sini saya ada lihat ulet keluar dari lubang mata. Makhluk astral justru ada di badannya dia. Malah kebalikannya. Justru dia nyamar. Dituduh sebagai penyihir, jadi diikat mau dibakar. Melakukan ritual-ritual mandi apa ya? Mandi kembang aja. Ini mengerikan. Di sini ada matanya. Ada suara perempuan ya. Saya tidak mencari kabar. Ini lagi. Makhluk halus yang berada di sini ataupun bawaan dari ya, pergi. Oh my god, what happened? Help. Roy. What? Roy, ini scorpion. Ini bisa ada yang bisa lepas enggak? Okay. Ini tolong dong. What? Oh my god, just only scorpion. Wow, so scary. Kamu pernah menyantet mertua kamu ya? Iya, saya dinikahi anak saya orang yang tidak punya. Bahkan saya disuruh pisah. Memanggil arwah, hal yang menyenangkan ya. Jangan ganggu partisipan saya lagi. Pergi kamu. Ada darah nikmat sih. Darah nikmat? Darah nikmat. Di sini ada yang datang bulan. Ada yang lagi halangan. Jadi kemari sebenarnya untuk mempertunjukkan bahwa eksistensinya Bapak gitu ya, Pak Gendeng ya. Keluar! Menunggu. Ada persembahan tengkorak atau kuburan ya. Ritual pemujaan ini seperti ritual pemujaan iblis ya. Benar sekali. Ada darah ya? Anda pernah bunuh orang? Enggak, bukan. Sebelumnya, dari ini pasien saya. Pasiennya. Tunggu. Itu darah beneran asli yang dari tempo. Iya. Soalnya bau amis di sini juga. Bau darah. Kamu seneng banget sama darah seger ya? Iya. Tuh. Diapain darahnya? Biasanya darah itu kita buat ritual. Ancur. Apa yang isinya? Jin-jinnya semua berubah jadi seperti itu ya? Iya, betul. Saya gak pernah niat ketemu. Kamu apa sih ke Bayu kok? Kenapa sama saya? Sebenarnya sih gua kemari ini untuk membuat suasana sini penuh dengan ketakutan. Oh my god. Kok darahnya? Bayu. Ini jenglot. Jenglot ya? Makhluknya nggak terima kali karena ininya ya, dipecahin, dihancur. Makhluk yang nempel di benda ini, Roy. Roy, aku jadi merinding sendiri, tau? Aku berasa banget, aku kan gampang banget. Ini gampang, Roy. Sebentrokan energi antara saya dan dia. Aku takut. Aduh. Bayu. Mas Wanto. Tolongin dong. Security. Ritual ini untuk apa tujuannya sebenarnya? Manggil Dajjal. Darah ya itu? Saya perlu bunga-bunga.
Anda mau melakukan ritualnya seperti apa dan di mana biasanya? Oh, mungkin di bawah saja. Duduk. Oh, di bawah saja mungkin. Ada bentrokan energi yang ada. Ketika saya masukin ini, dia langsung bereaksi sebenarnya. Dan informasi yang saya punya, Anda sering memperdaya ibu-ibu muda, betul ya? Ya, betul. Dengan cara apa ya? Yang penting barang yang pernah tumbuh di tubuh. Saya mohon Mas Udo, kontrol teman-teman kamu, jangan ganggu Bayu. Bayu orang baik, saya tahu dia. Roy, ini siapa Roy? Intilah anak. Belakang kamu. Makhluknya serem banget, Bay. Ada yang mau kenal sama Mas? Roy, ini siapa Roy? Kamu gak usah keras bicaranya. Apa sih sebenarnya yang dicari? Rasain. Di sini saya muja. Siapa yang dipuja? Kata. Kita ngobrol, kita sharing, dan dia menitipkan barang ini. Cuma dia ingin menitipkan dan saya rasa. Pergi lo! Jangan ganggu bintang kamu sendiri. Waktu Anda melakukan itu terhadap laki-laki yang sudah menjadi suami atau sudah punya keluarga gitu ya, Anda lakukan dengan sadar atau enggak? Batunya itu sama kamu enggak nyatu sama sekali. Saya bisa melakukan apapun terhadap Anda. Saya juga bisa mengusir Anda dari sini. Usir saya. Dalam beberapa jam, saya pastikan Anda akan menderita.